Okey, soalan last kita. Satu silinder mempunyai tinggi 12 cm, cari perubahan kecil jumlah luas permukaan silinder itu apabila jejari silinder itu menyusut dari 5 cm kepada 4.99. Okey. Dengan tingginya dikekalkan, berikan jawapan dalam bentuk pi. Okey, apa maklumat yang kita ada dekat sini? Tengok dulu. Satu silinder mempunyai tinggi 12 cm. So, tinggi dia adalah 12 cm. Height dia is equal to 12. Right? Apa lagi dia kata? Cari perubahan kecil jumlah luas. Jadi, dia nak cari DL. Luas eh? Dia nak cari luas, perubahan kecil. Apa perubahan kecil? Sebab tu saya buat delta ni. Ha, ni simbol delta nama dia. Apabila menyusut dari 5 kepada 4.99. Cari perubahan kecil jumlah luas permukaan silinder itu apabila jejari silinder itu menyusut. Jadi jejari silinder adalah DJ lah. Ha, dia menyusut kan? Maksudnya 4.99 lah, memang kan ke kena tolak dari. Okey, 5. Jadi 4.99 tolak dengan 5, awak akan dapat negatif 0.01. Okey, dah dapat yang itu, kita tengok pula. Oh, kita punya formula. Formula DL over DJ kita. DL over DJ. Nak, sebelum nak cari formula DL, kita punya perubahan kecil DL over DJ, kita cari dulu luas permukaan. Okey, luas permukaan, formula dia bagi silinder. Anggapkan ini adalah silinder. Okey, kalau nak luas permukaan, kita ada dua bulatan dan kita ada satu permukaan melengkung. Okey, awak tengok balik kalau awak belajar masa matematik tingkatan 2 kot. Kita ada formula kan, luas permukaan bagi silinder adalah 2 pi j kuasa 2. Ini adalah luas bulatan. Okey, kenapa ada 2 kat depan? Kita ada 2 bulatan tambah dengan 2 pi j h. H ni ataupun tinggilah. Saya nak buat bahasa Inggeris. Okey, h ni tinggi eh. Sini saya pun buat t. Buat bahasa Melayu. Okey. Right. Sekarang kita tengok 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j t. Okey. Tadi tinggi kita ada nilai 12 kan? So kat sini kita buat siap-siaplah. 2 pi j darab j ada kat sini darab dengan 12. Jadi awak akan dapat luas kita ialah 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 24 pi j. Okey. Jadi dekat sini ni kita boleh cari dah DL over DJ kita. Cari DL over DJ. DL over DJ sama dengan 4 pi j tambah dengan 24. Ini j nya kuasa 1, 1 turun bawah tinggal 24 pi. Okey. 24 pi. Dia ada kuasa 2 ke tadi? Tak ada kan? 24 sahajalah. 4 pi j tinggal tambah dengan 24 pi. Itu sahaja. Okey, selepas tu kita selesaikan DL over DJ ni. Okey, apa nilai tadi? Kita punya jejari ada tak? Delta J kita sama dengan negatif 0.01. Okey. Lepas tu yang asalnya berapa? Asalnya jejari kita sama dengan 5. Ni 5 ya. Okey, kita gantikan kat sini dulu. DL over DJ sama dengan 4 pi kita is pi lah sebab jawab soalan nak jawapan dalam bentuk pi. Okey, J kita sama dengan 5 tambah 24 pi. Jadi 4 darab 5 20 pi tambah dengan 24 pi. Akan sama dengan 44 pi. Okey, dah dapat 44 pi. Apply lah formula kita semalam. DL over DJ approximate to delta L over delta J. Okey, selesaikan. 44 pi approximate to delta L kita tak tahu itu yang dia nak. Delta J kita adalah negatif 0.01. Jadi delta L kita adalah budak pandai dah ni kan.
Okey, 44 darab negatif 0.01, awak akan dapat negatif 0.44. Ingat, cikgu ajar macam mana? Delta L approximate to negatif 0.44. Biarlah jawapan akhir tu ungkapannya di sebelah kiri. Okey, dan siap. Right, dah siapkan homework saya. Awak boleh tulis kehadirannya. Okey, fahamkan dan salin.